Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kin Sediti akan menerangkan bercerita tentang cover lampu belakang EFI original AAP. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah sekarang. Okey, terima kasih sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat yang baik hati. Okey, jika sahabat sementara menunggu kita review lampu belakang AAP ini, Honda EFI punya, bolehlah tekan butang like. Okey, terima kasih sahabat-sahabat Sediti semua. Okey, hari ni Kin Sediti akan bercerita tentang lampu lah. Beginilah kotak original AAP punya, Honda AAP. Kebiasaan kalau sahabat-sahabat semua nak tukar lampu belakang EFI original, pastikan ada cok di lampu, tuan-puan. Okey, jom kita buka. Okey, apa yang kita dapat dalam cover meter? Kita dapat ni lah. Yang pertama, cover meter belakang. Okey, kalau original, dia ada ni. Nampak? Ada tulis AAP. Nampak tau? Nampak tau? Dia ada tulis AAP. Yang ni cover cover belakang original. Cover lampu belakang original. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau nak tukar lampu, kalau lampu telok lagi, beli cover je. Tak perlu tukar satu set. Kalau sahabat-sahabat pakai yang lokal, boleh pakai yang original lah, yang AAP punya ni. Okey, sebab apa dalam pemotoran ni biasa cover set ataupun lampu-lampu dia ada ori ada lokal? Sebab apabila sahabat-sahabat semua pakai yang original, jadi ketahanan tu dapat tahan lebih lama. Contoh Kin Sediti bagi tahu, kalau cover set biasa boleh tahan 5 tahun, lebih 5 tahun dah reput. Kalau original boleh tahan 10 tahun lebih, 20 tahun dia boleh tahan. Tu kelebihan original dan lokal yang Kin Sediti nak cerita lah. Kelebihan yang cover set ori dengan cover set lokal atau seangkatan dengannya. Apa-apa je lah yang berkaitan dengan motosikal ni. Dia dari segi ketahanan, dia punya original tu memang tahan. Memang okey lah. Kalau tuan-puan pakai yang macam ni, kira tahap kepudaran dia, kan panas dalam lampu ni, panas. Jadi tahanlah lama sikit. Dia punya plastik tu. Jadi kalau tuan-puan dah pakai yang lokal, boleh pakai je yang yang lokal. Pakai sampai dia dah pecah, baru tukar. Janganlah elok lagi pergi tukar. Membazir lah macam tu, tak boleh lah. Membazir adalah amalan syaitan. Syaitan ni rojim. Jadi sahabat-sahabat semua boleh pakai cover lampu, cover set yang lama dulu, yang elok lagi pakai. Besok kalau dah tak elok, dah rosak, barulah sahabat-sahabat semua tukar, kan? Yang ni cover lampu dia lah. Kalau beli cover lampu belakang, dia akan dapat one set macam ni lah. Kalau yang AAP punya, kalau AAP punya, dia akan dapat macam ni. Okey, yang ni signal dia. Yang ni signal belah, belah apa ni? Ni belah kanan. Ada belah kanan. Ini belah kanan. Tengok. Original AAP. AAP. Ini belah kanan. Original Bosco. Okay, ini belah kanan. Kita buka lagi. Dapat lagi. Ini bahagian belah kiri ni. Tengok ada tulis juga tak? Okey. Ada tulis juga. Ada tulis AAP juga. Nampak? Ada tulis AAP juga. Yang ni belah kiri. Ni belah kiri lah. Okey, jika sahabat-sahabat semua berminat untuk memiliki cover set ataupun lampu-lampu yang ori ataupun yang biasa-biasa, boleh hubungi. Boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp. Tuan tulis apa-apa yang tuan nak order lah. Cover set ke, lampu depan ke, lampu belakang ke, tuan-puan boleh WhatsApp. Nanti waktu Kin Sediti free, Kin Sediti akan balas lah. Tuan ambil pen. Okey, ambil pen sekarang.
ambil pen, ambil kertas, tuan puan tulis. 018-9017-832. Okey, tu nombor King Sediti lah. Jika sahabat-sahabat semua berminat, boleh WhatsApp nombor King Sediti yang King Sediti cakap tadi. King Sediti ulang lagi WhatsApp tulis. Jangan call. Tulis je WhatsApp. 018-9017-832. Tu nombor WhatsApp King Sediti lah. Waktu King Sediti free, King Sediti akan balas. Jadi mana-mana yang King Sediti tak balas, boleh mesej semula. Sebab mesej banyak masuk, jadi supaya mesej-mesej tuan puan dapat King Sediti dapat semula lah, di ranking yang atas sikit. Kalau benda-benda penting lah, kan? Okay, jadi inilah cara pasang dia macam ni. Daripada belakang masuk kan, belah kiri dia ada lock belakang ni. Dia ada lock dia, nampak lah. Kat garisan ni dia ada lock. Jadi tuan puan boleh masuk lah. Tuan puan masuk macam ni. Daripada belakang masukkan ke depan. Signal dia kan. Okey, macam tu lah. Belah kiri pun sama. Daripada belakang masuk kat dia punya longkang dia tu. Kalau tuan puan tak masuk kat longkang betul, nanti dia akan tercabut ataupun dia longgar, nanti dia pecah. Jadi ini memang fit-fit lah. Kelebihan yang original ni kita pakai, dia masuk tu ngam-ngam soy. Dia masuk tu ngam-ngam soy. Kalau local ni, dia masuk tu tak fit. Dia longgar. Ni fit, nampak? CCDT pasang ni. Ada fit. Ada fit. Depan belakang dia fit. Mana tak ada lah goyang. Kalau local, nak cabut balik pun susah sikit. Sebab dia fit. Kalau yang local, kita masuk tu dia ada goyang-goyang macam tu. Tu yang local. Sebab tu local tu murah sikit. Kalau yang original ni, AAP ni, kebiasaannya kalau tu memang fit masuk. Masuk tu memang fit. Lepas tu kita pakai tu tak goyang lah. Kita ikat skru. Kita ikat skru kat sini, kita ikat skru. Ikat skru rasa dah ketat, dah berhenti, jangan tekan lagi. Takut risau patahan. Jadi pakai yang original ni, dia nak patah tu dia lambat sikit lah. Sebab dia punya plastik tu dia tebal sikit. Dia plastik yang bagus kan. Lepas tu dia ada pemantul cahaya lah. Pemantul cahaya dia ni kalau malam-malam kebetulan lampu belakang terbakar ke apa ke, mana kalau lampu orang belakang suruh, dia akan nampak lah kita. Sebab dia akan pantulkan balik belakang yang ni. Pemantul cahaya yang original AAP dengan yang biasa, AAP ni lebih efisien lah. Lebih berfungsi lah. Sebab dia original kan. Jadi macam tu ada cover set ni, cover set ataupun lampu ni dia lebih kenyal lah. Getah dia, plastik dia yang digunakan sangat berkualiti. Sebab tu kalau pakai cover set apa-apa, kena yang ori. Kalau tak ada ori, pakailah yang biasa-biasa. Lagi satu, dalam kehidupan kita, kita tengok kemampuan kita lah. Kalau kita rasa mampu yang pakai yang original, pakai yang original. Kalau kita rasa bajet kurang, pakai dulu yang local, yang biasa punya. Besok ada rezeki lebih, tuan puan tukarlah kepada barang yang original. Kita jangan ikut-ikut orang. Sebab Allah bagi kita rezeki ni berbeza-beza. Kita kena bersyukur benda yang kita ada. Kalau nak ikut orang, ikut trend, memang tak jadi apalah kan. Jadi kita ikut benda yang kita mampu lah. Macam tu. Jadi apabila sahabat-sahabat semua ikut perkara yang mampu, jadi hidup pun tenang, hati senang, tak serabut kan. Kita ikut-ikut orang ni serabut. Duduk nak menunjuk kat orang apa semua, ni pakai barang original semua, ni pakai barang A semua. Menunjuk tu adalah sifat mazmumah. Sifat mazmumah, sifat yang tercela. Apa sifat mazmumah ni? Maksud dia sifat yang buruk lah, sifat yang tercela. Memang Allah benci orang ada sifat macam ni. Sifat suka menunjuk, sifat belagak. Mana benda tu yang hukum tadi, atas niat. Kalau niat kita nak menunjuk, dosa lah dapat. Kalau niat-niat kita nak berkongsi ilmu, tak ada masalah. Ingat tu, jangan hukum orang pula. Dia ni tunjuk sebab nak menunjuk lah. Tak,
Dia ada dua. Sebab nak kongsi ilmu, satu lagi sebab nak menunjuk. Jadi apa-apa pun hukum tu biar Allah yang hukum dia. Kita jangan hukum orang pula. Sebab kita bukan Tuhan. Kita ni hamba yang hina, sama. Dia ada salah, kita pun ada salah juga kadang-kadang. Jadi bab-bab hukum ni biar Allah yang tentukan. Kita kena jaga diri kita, jaga keluarga kita. Supaya kita berada di jalan yang benar. Okey, macam itulah. Setakat ini saja perkongsian King Sediti. King Sediti doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Teruskan beramal kebaikan dan berbuat baik. Jadilah orang baik walaupun selalu kena kecam. Sebab ingat, neraka ni memang banyak untuk orang yang suka kecam. Orang yang suka kecam, orang yang makan cili terasa pedas, memang dia akan kena lah. Tapi belum terlambat lagi. Sebab pintu taubat masih terbuka. Besok kalau matahari dah terbit ke arah, memang bahayalah. Arah dah tak normal lah. Memang bahayalah. Sekarang ada masa lagi untuk bertaubat. Jomlah kita bertaubat sama-sama supaya kita menjadi lebih baik di alam akhirat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King Sediti seterusnya, boleh pilih video di sebelah kiri inilah. Setakat ini saja perkongsian King Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.